kesan pertamanya yang pasti sangat positif ya, terus bisa bergabung dengan teman-teman yang lama, terus sebagian juga ada pemain yang sudah kenal juga sama saya sendiri, dan secara keseluruhan sih kesan pertamanya sangat positif, sangat antusias juga. Adaptasinya yang pasti yang mengalir aja ya, karena saya juga sudah tahu permainan apa yang diinginkan oleh Coach Janur, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi modal positif juga untuk saya, dan untuk sekarang ini mungkin lebih ke apa, untuk membangun chemistry sama teman-teman yang lainnya. Targetnya pasti pengen membawa Persikabo ke prestasi yang lebih tinggi lagi, ditambah dulu kan juga kakak kandung saya sendiri juga sempat bergabung bersama Persikabo di divisi utama ya dulu. Ya target pribadi juga saya pengen meneruskan itu, dan kalau misalkan bisa lebih lagi dari kakak saya. Pastinya senang sekali ya, pasti senang sekali karena saya juga udah ngikutin lama Persikabo ya. Mudah-mudahan saya berjodoh di sini dan bisa memberikan prestasi dan kontribusi positif untuk tim. Ya pasti proses bergabungnya lumayan lama ya, diajak waktu itu sama ada diajak, terus nggak pikir panjang, terus negosiasi sama manajemen juga nggak alot banget, saya langsung udah saya bergabung udah karena di faktor lainnya juga kan dekat dari keluarga ya, masih di Jawa Barat gitu. Dilihat dari kemarin juga cara bermainnya juga sangat bagus ya, Persikabo terus bisa masuk 10 besar dengan materi pemain yang ada, menjadikan poin untuk saya ingin bergabung sama Persikabo. Yang pastinya bagus ya, karena di setiap tim juga pasti harus ada persaingan, dalam artian persaingan untuk yang positif ya, persaingan untuk menekan kita supaya lebih baik lagi, terus nanti juga ada pemain asing kan pasti, terus yang pasti kalau misalkan kita bisa bersaing secara sehat kan otomatis tim juga keangkat secara tim juga. Pastinya siapa sih yang nggak mau main di timnas ya, di negara sendiri, tapi yang paling pasti untuk sekarang sih saya pengen memberikan kontribusi yang positif dulu untuk Persikabo. Untuk target-target pribadi selanjutnya ya mungkin itu menyusul, untuk target sekarang sih yang pasti pengen memberikan yang terbaik untuk Persikabo. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.